makna yang terkandung dalam ceramah BS cenderung dilatih kecewaan, kemarahan, bla dan sebagainya. Masih ingat ya? Ya. Maksud saya kok agak kontra ya dengan penjelasan barusan yang saudara sampaikan ini. Apa sih jelasnya? Iya, sebenarnya nggak kontra pak, karena itu yang disampaikan itu kan yang itu kan potensi. Potensi seandainya nanti tidak, ini kan tadi dibacakan juga potensi. Sebenarnya itu rangkaiannya ke sana. Artinya potensi itu ada pertanyaannya atau jawabannya? Jadi jawabannya kan maksudnya kan potensinya, potensi terjadinya. Kan bahasa sosiologi itu kan prediksi, non-prediksi kejadian besok. Apabila begini, berarti semua penjelasan-penjelasan ini, kalau ada kata-kata secara sosiologi, hukum, arti dan maksud dari kata-kata pelaku itu selalu ada maksudnya potensi. Iya. Tidak pasti itu terbukti itu. Oh iya. Itu jadi catatan. Terima kasih. Kemudian kalau itu penjelasannya itu bukan penjelasannya. Iya. Oh, terima kasih. Saya tidak bertanya lagi selain yang soal ini. Kemudian soal barusan tadi saudara ahli mengatakan yang jadi masalah itu adalah dari sosiologi itu akibatnya atau pernyataan? Kalau sosiologi akibatnya. Akibatnya. Kalau pernyataan itu kan ada niat atau motif itu urusan pidana. Kalau kita sosiologi. Kemudian tadi terakhir dari saya terkait dengan perbedaan pendapat. Nah, tadi saudara sempat ditanya oleh jaksa penuntut tadi mengenai benturan, konflik dan sebagainya tadi. Nah, kalau ada satu kejadian, satu statement, satu fakta di medsos, itu kan normal ya kalau ada perbedaan pendapat, betul ya? Iya. Normal. Kemudian yang tidak normal, yang menurut sosiologi itu keliru, salah gitu kan? Atau potensi untuk pidana itu kalau ada apa? Kalau ini, jadi kita ngomongin salah benar ya. Oke, itu yang salah saja. Dia hanya menyampaikan kalau itu misalnya ada bau penghinaan, pencemaran nama baik, kemudian di situ ada ya ujaran hate speech misalnya. Misalnya itu yang dianggap. Tapi itu kan sifatnya hanya merupakan istilahnya itu pedoman ya kalau bahasa ininya. Karena sosiologi itu sekali lagi tidak memberikan batasan-batasan ketat juga, karena dia kan ilmunya memang namanya ilmu perilaku sosial ya, orang berperilaku masuk ini dilarang itu hukum nanti yang mengatakan itu dilarang, hukum kan ada berbuat maupun itu hukum. Kalau kita orang sosiologi hanya mengatakan ya silakan anda berperilaku gitu kan namanya saudara individu itu selalu berperilaku individu, nah itu kelompok kan berperilaku. Baik. Tadi apa namanya? Yang dipermasalahkan tadi perbedaan pendapat yang mengarah kepada keonaran tadi ya. Nah, maksudnya keonaran itu tadi saudara juga ahli mengatakan ada benturan kemudian jadi konflik. Iya. Yang disampaikan oleh Habib Bahar dalam kasus ini itu sampai level mana? Apakah hanya perbedaan pendapat? Apakah sampai benturan? Apakah sampai ada konflik? Kalau itu hanya beda pendapat. Karena ya, kan pendapat. Karena yang lainnya nggak ada buktinya, nggak ada sosiologi nggak punya bukti apapun. Baik. Terima kasih. Saya cukup. Sebab Islam juga mengajarkan sosiologi. Ya.
yang dipelajari kalau kita berhubungannya yang barat ya Islam, cuman saya Islam. Saya mana pelajari? Sesuruh-sesuruh, cuman gak terlalu. Kitab apa? Hah? Kitab apa yang gak pelajari? Oh kalau kitab gak sampai ke situ. Kita hanya diajarkan ada mata kuliah fisiologi, apa, Islam. Tapi kita hanya menerima ini saja, penjelasan sesuai. Apakah Anda tahu sebelum Auguste Comte pada abad ke-14 ada seorang tokoh ilmuwan yang bernama Ibnu Khaldun? Beliaulah sebenarnya yang penggagas, penemu daripada ilmu sosiolog, cuma dimasyhurkan, ditenarkan oleh Auguste Comte. Ada satu kitab namanya Al-Muqaddimah karangan Ibnu Khaldun. Jadi saran saya, tolong Anda belajar kita sama buat di maju. Terima kasih Anda. Terima kasih buat Anda. Terima kasih. Cukup kita belajar. Cukup kita belajar. Tata, cukup saya. Cukup. Cukup itu. Baik, kalau begitu, bagaimana keberatan? Allah, perjuangan, saudara. Ada keberatan? Semua keterangan saksi ahli sosiolog yang di pengadilan yang sekarang, saya terima semuanya. Wajib. Beda dengan BAP, kalau di BAP saya gak terima. Tapi yang sekarang, di fakta persidangan, semua keterangan beliau saya terima. Apa yang saksi yang akan diperankan itu ya, sama perbedaan tidak? Kan kan itu hanya secara sosiolog, secara sosiolog itu artinya sama, intinya sama dengannya sama juga kan tadi ya Pak pengacara katakan kok kurang lebih kurang dari ahli yang lainnya gitu kan ya. Jadi cukup ya, cukup yang mulia. Baik, terima kasih ahli ya. Apa mau dipuluh betul atau mau menyatakan lagi? Luar biasa ya sidang Yahbi Bahar bin Smith. Ternyata beliau ini dari seorang yang non muslim ya, menjadi saksi ahli di bidang sosiologi. Nah kalau kita lihat sidang ini sidang saksi ini meringankan ya, kalau kita lihat ya dari kacamata orang awam lah, sepertinya ini meringankan ya dalam sidang Habib Bahar bin Smith, karena Habib Bahar menerima semua apa yang disampaikan oleh saksi ahli. Ya mungkin karena kebetulan saja, mungkin ini karena non muslim, maka di sini viral non muslim menjadi saksi yang meringankan. Tapi saya lebih cenderung kepada bahwa bapak ini orang yang profesional ya, berbicara sesuai keilmuan, bukan berbicara sesuai dirinya tapi sesuai dengan keilmuannya. Habib Bahar juga mantap ya, menguasai kitab-kitab sosiologi. Baru kali ini saya tahu kalau ternyata pencetus ilmu sosiologi dari umat Islam di masa lalu ya, kemudian dimasyhurkan oleh sosiologi di abad 19. Dan ternyata bapak ini yang jadi saksi, walaupun mungkin beliau non muslim tapi mempelajari juga sosiolog terkait sosiologi umat Islam. Luar biasa ya. Jadi artinya di sini kawan, bahwa untuk menyampaikan sebuah ilmu ya, itu tidak berdasar pada latar belakang suku, agama, ras, etnis, golongan. Karena ilmu itu kalau dijalankan dengan benar,
Ah, maka ilmu itu akan benar. Ya, semoga Habib Bahar bin Smith dan seluruh saksi yang hadir termasuk para hakim yang mulia dan pengikut Habib Bahar yang hadir dalam sidang dan yang menonton video ini, saya doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan diberkahi rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Bagikan video ini kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.